Kata nak dengar semarang nak berlaku tabah tu. Semarang cukup 19 tahun. Tak ada apa habis ayuk kuam. Waduk kecek sama tu. Buku ni pihak salah. Tak ada pihak wani kecek. Takut berlaku buku ni. Tapi hari ni, menteri keadilan kecek sendiri. Ya tak jang, buku ni senyap. Kalau apa kecek, tak dengar. Tapi ni menteri keadilan kecek tak orang mati tabah. Hak demokrasi buat putusan kata demo tu tak salah buat tetap hak mati ni tak menyawa kena tak ada pihak buat buat dia mati dengan dia tak menyawa ni demokrat pasal ni hari ni menteri kata tak boleh dah buku ni kena kecek mula kena cari pihak buat salah kalau buat kecek bahaya dengan diri buat tapi menteri kecek dia ni kita nak cari buat salah boleh hak berlaku di Kresik putusan tu biar mana bedil buat dia gelap. Dia memati waktu dia gelap. Waktu dia mahu kepik itulah kacau mudah-mudah gelap tu. Waktu dia mahu kena berdiri dia. Kalau dia kesek, bak mati 19 orang. Ingat tak? Budak-budak pemuda bola tu. Kalau mati itu bukan buat kecek ni. Menteri ke adalah kecek tu. Budak yang mati bukan belawe. Tapi malah kecek bola. Dia tu. Di pala ni asap peluru saja. Mata dia mahu tuwe. Bukan belawe. Dia tuwe di pala tu. Kalau kecek mudah-mudah kapur-kapur kita. Waktu asak tu tak palo. Kau ni benar hak berlaku mah kita. Kalau kita tak ada pihak bang lawe. Pak menteri keadilan bukan orang kita, bukan orang Islam. Tapi dia terima tak leh. Ngan dia mau dok zoling buat kita dia terima tak leh. Kita tak ada nak belawe, tak ada nak bunuh pihak, tak ada nak igap pihak, saja kita minta cari keadilan untuk buat kita. Wi pakak unen ni super berlaku di seluruh negeri. Hak ni hak kita nak tengok ni. Tapi ini alhamdulillah.